Kata-kata itu mirip dengan istilah yang digunakan dalam permainan catur saat ini, yaitu check. Hai kids, siapa yang suka bermain catur? Catur merupakan permainan yang menyenangkan sekaligus mengasah kemampuan otak kita. Tapi, dari mana sejarah permainan catur ini ya? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan website ichess.net, catur berasal dari India bagian utara lalu meluas ke Persia hingga seluruh Asia. Di India atau Persia, catur menjadi bagian dari pendidikan yang ada dalam lingkungan keraton bangsawan. Ketika itu, mereka menggunakan istilah sah, yang dalam Persia berarti raja, dan sahmat yang berarti raja sudah mati dan enggak bisa bergerak. Kata-kata itu mirip dengan istilah yang digunakan dalam permainan catur saat ini, yaitu check dan checkmate dalam bahasa Inggris, atau skak dan skakmat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan Britannica, salah satu yang menjadi asal mula catur modern yaitu permainan perang yang bernama Chaturanga. Ada dua hal dalam Chaturanga yang sama dan bisa kita temukan di permainan catur modern, yaitu bidak yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda dan kemenangan permainan One Piece atau Raja pada catur modern. Terdapat sejarah lain yang mengatakan catur telah terlebih dahulu ada dan dimainkan di Tiongkok. Catur dengan nama Xiang Qi yang berarti permainan gajah ditemukan pada tahun 200 sebelum Masehi oleh seorang komandan bernama Han Xin. Bagaimana perkembangan catur? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Di wilayah timur, catur dibawa oleh peziarah Buddha, pedagang jalur sutra, hingga sampai ke Tiongkok. Pada abad ke-11, catur datang ke Jepang dan Korea. Di Eropa, catur datang melalui Persia pada Kekaisaran Bizantium dan terus mengalami perkembangan. Di Arab, catur menjadi permainan yang populer, bahkan diyakini sebagai favorit 3 khalifah. Mulai dari Persia, kemudian catur mulai terkenal di seluruh penjuru dunia dan terus mengalami perkembangan dari segi permainan. Permainan catur pernah sempat dilarang oleh raja dan pemimpin agama. Hal itu karena memicu masyarakat berjudi dan bermain curang. Namun, seiring berjalannya waktu, permainan catur kembali diperbolehkan untuk dimainkan. Dalam sejarah catur di Eropa telah banyak mengembangkan permainan catur. Perlahan, catur mulai mengalami perkembangan dari nama, bentuk, serta peraturan permainannya. Kesemuanya itu mewakili simbol perubahan peradaban. Nah, itulah sejarah perkembangan catur berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!